Sepekan sudah, PMI Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan bakti sosial dapur umum bagi korban banjir tahun 2024. Ada pemandangan yang menarik dari kegiatan tersebut, di mana selain pengurus PMI dan relawan, tampak terlihat anggota Pramuka Kwarca Pati serta relawan dari KSR maupun PMR. Banyaknya relawan muda yang turut berpartisipasi dalam kegiatan dapur umum mendapatkan respon positif dari Haryanto, Ketua PMI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Kwarca Pati. Ia mengungkapkan, kehadiran generasi muda untuk turut membantu dapur umum bagi korban banjir secara tidak langsung menumbuhkan sikap peduli di bidang kemanusiaan bagi mereka. Ya, kami ucapkan terima kasih dan itu sangat baik sekali para mendidik anak-anak remaja untuk terlibat di dalam penanganan bencana alam. Dan itu bagian daripada generasi muda yang harus dibimbing dan dibina. Karena apa? Karena generasi muda itu kan besok kan menjadi penerus daripada kita-kita itu. Ditambahkan mantan Bupati Pati dua periode ini, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada para relawan, donatur yang membantu kegiatan dapur umum selama sepekan. Tim Liputan, Cahaya TV.